السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأمين وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rumah Allah Ta'ala Maha Suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu masa daripada Al-Masjid Al-Haram Makkatul Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis yang kami telah berkati di kelilingnya supaya kami tunjukkan kepadanya akan ayat-ayat kami. Yang tanda-tanda kami adalah Tuhan yang tidak ada bandingan dan sandingan. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Menjadi biasa pada orang kita di seluruh dunia termasuk bulan Rajab kita akan sambung peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun ulama tidak sepakat menentukan bulan dan tahun berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada kata bulan Rajab awal, ada kata bulan-bulan yang lain. Kerana pada masa berlakunya Isra dan Mi'raj itu, para sahabat yang tidak lama sibuk menghadapi kesusahan, kepayahan. Zaman Islam dalam keadaan ditekan. Mereka yang mengikutnya dibunuh, ditindas dengan berbagai-bagai cara. Tidak mustahak bagi mereka, mereka tahu tahun berapa, bulan berapa. Kita zaman ini yang saya duduk sibuk, tahu berapa, zaman berapa. Kita tahu berapa, bulan berapa. Mereka zaman dulu lebih mustahak nak ambil pengajaran daripada semua perkara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala. Isra ialah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam dari Masjid Al-Aqsa dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis yang jarak perjalanannya di masa itu sebulan pergi sebulan balik. Kemudian Mi'raj naik ke langit sehingga Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini mengatasi langit yang ketujuh. Langit yang pertama saja disebut dalam Quran. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir. Dan sesungguhnya kami telah hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang terbaru dan kami jadikan bintang itu serpihan setelah yang meredam memanah syaitan-syaitan yang cuba nak curi rahsia lagi dan kami sediakan untuk mereka azab yang membakar. Bintang-bintang yang duduk di langit dunia ini mengikut ukuran hadis sains angkasa rupa pada hari ini. Ada di antaranya yang jatuh mengikut ukuran triliun tahun perjalanan syariah. Triliun ini bukan seribu, dua ribu, bukan seratus ribu, seribu ribu, juta-juta, juta bukan juta. Perjalanan syariah. Perjalanan syariah ini lebih laju daripada perjalanan suara. Perjalanan suara yang tengok ke penerbangan ini ada sekali-kali suara, dua kali-kali suara, tiga kali-kali suara. Kalau tu orang pergi jauh, barulah suara dengar.
kerajaan adalah pada suara. Kerajaan adalah pada cahaya ini, cahaya ini lebih lagi pada suara. Mengikut ukuran mereka yang kaji ilmu angkasa lepas hari ini, bintang-bintang yang duduk di langit dunia itu triliun. Triliun, bukan milion, bukan bilion, triliun. Tahun, tahun perjalanan cahaya. Bagaimana Allah Ta'ala boleh buat Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW? Pada mereka yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, tak pelik. Tak pelik Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat segala-gala ini. Perikan itulah yang mulakan kisah Isra ini dengan Subhana. Subhana Maha Suci Tuhan. Tuhan yang Maha Suci daripada segala sifat kekurangan. Tuhan yang Maha Suci daripada lemah. Tuhan yang Maha Suci daripada serupa dengan makhluk-makhluknya. Tak boleh banding Tuhan dengan makhluk-makhluknya. Tuhan yang tidak ada bandingan ini buat Isra dan Mi'raj menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam. Satu malam sehari Allah Ta'ala boleh buat sekali-kali. Perkataan Subhana memberi makna yang sangat besar. Oleh kerana itu dah disebut Subhanallah, pahlanya memenuhi langit dan bumi. Disebut Subhanallah, Subhanallah itu satu. Subhanallah itu kelebihan yang memenuhi langit dan bumi. Perkataan Subhana menunjukkan kesucian Allah daripada sama dengan makhluk. Allah Ta'ala yang buat, bukan Allah yang buat, bukan Nabi Muhammad yang buat. Maka kita kena percaya. Kita kena percaya dan Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Masa apa Allah Ta'ala buat Isra dan Mi'raj ini? Untuk nak tunjuk tanda kebesaran dan kekuasaan dia. Bukan sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada 10 dunia. Kerana Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh dunia. Beza dengan Nabi-Nabi zaman dahulu. Nabi-Nabi zaman dulu dilantik oleh Allah untuk kaum dia saja, untuk bangsa dia saja, untuk zaman dia saja, waktu dia saja, negeri dia saja. Adapun Nabi Muhammad ni kepada seluruh manusia di seluruh dunia sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui, yang Maha Tahu sebelum berlakunya hari kiamat, Allah Ta'ala lantik seorang rasul saja. Bukan rasul yang lama macam zaman dulu. Kerana di akhir zaman ini kita tengok sendiri Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia. Dengan sedikit ilmu manusia boleh pergi tempat yang jauh dengan cepat, dengan segera, dengan kapal terbang yang laju. Boleh mendapat berita dengan sebab apapun sangat saya berita melalui telefon, handphone, internet daripada seluruh dunia. Maka cukup bagi dunia akhir zaman sebelum berlakunya kiamat seorang rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutuskan ini hebat. Berita kelahirannya disebut dalam kitab Taurat, kitab orang Yahudi. Disebut dalam kitab Injil, kitab orang Kristian. Bahkan mereka yang mengkaji agama pada hari ini bertemu. Disebut dalam kitab Veda, kitab agama Hindu. Disebut dalam kitab agama Buddha. Disebut dalam kitab agama Majusi. Disebut dalam kitab-kitab semua. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah di bumi yang jauh, bumi yang manusia tak pergi, jin pun takut nak pergi. Tak ada binatang duduk di situ. Bumi Mekah yang kering. Di situlah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menimbulkan dan menzahirkan kaum Quraisy, kaum yang membawa ajaran Islam yang pertama ini. Di sinilah
dilahirkan Nabi yang pertama. Ketika itu ada kuasa besar dunia, Parsi, Rom, China, India, semuanya musyrikin, semua berhala, ataupun Kristian yang sudah sesat, Yahudi yang sudah sesat, seluruh dunia lawan dia. Macam mana nak jadi Rasul kepada seluruh dunia? Mula-mula dengan tek sudah dilawan oleh anak beranak dia sendiri, kaum dia sendiri, Parsi, Rom, China, India, kuasa besar dunia, seluruh lawan dia. Macam mana seorang diri nak membawa dia lagi? Bahkan ketika Nabi berjuang di Mekah Al-Mukarramah, ada dua orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang menghabiskan kekayaannya. Yang kedua saudara dia Abu Bakar, yang disegani dan dimadu oleh penduduk Mekah. Allah Ta'ala matikan kedua-duanya. Dimatikan Abu Talib, dimatikan Khadijah. Dua-dua dimatikan oleh Allah Ta'ala, menyebabkan orang-orang kafir boleh buat apa saja kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat yang susah ini, saat yang sedih ini, ketika Nabi dikepung, ditindas, Allah Ta'ala jadikan Nabi menjadi tetamu, menjadi tetamu untuk melawat seluruh alam, melawat seluruh alam, alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam jin, alam malaikat. Alam manusia sejak zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Alam syurga, alam neraka selama-lamanya. Alam jin dan malaikat. Manusia yang baik, manusia yang jahat. Amal yang baik, amal yang jahat ditunjuk kepada Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Hanya satu malam saja. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Kalau kerajaannya ada dalam dunia hari ini, bila mari tetamu dia ajak melawat. Melawat tengok projek tu, projek ni, tengok bilik gerakan negara, nak buat tu, nak buat ni, kecil je. Ini Allah Ta'ala bawa Nabi melawat alam semuanya. Ini tanda kekuasaan Allah untuk menyatakan kepada Nabi SAW dan kepada dunia semuanya bahawa semua dunia ini adalah kecil habu yang halus di hadapan kekuasaan Allah SWT. Yang melawat Islam, yang tentang Islam. Kalau kita ini nampak lemah, nampak baik, nampak teruk, dan cuma maksa orang ini, berapa orang sahabat dia, Islam daripada Allah. Allah yang maha kuasa, yang menjadikan seluruh alam ini, Allah Ta'ala buat semua. Allah Ta'ala bawa Nabi, tengok kekuasaan dia, bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mustalat wassalam, bertemu dengan malaikat, bertemu dengan iblis yang paling jahat, bertemu dengan jin, bertemu dengan macam-macam, bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mustalat wassalam di Masjid Aqsa Baitul Maqdis. Dan Nabi sembahyang dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Jibril pegang tangan Nabi jadi imam, jadi imam. Apa maknanya? Menunjukkan Nabi-Nabi semua dari Islam. Tak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian. Semua Nabi adalah Islam. Semayang, doa, rokok, sujud, sama saja Nabi-Nabi. Tak ada semayang orang Kristian pakar Mirzi, pakar Biolik, orang Mirzi, orang Kristian itu nak semayang mengaruh. Tak diajar oleh Nabi-Nabi. Tak ada semayang sebuah berhala, tak ada. Tak ada semayang macam orang Yahudi. Bukan Allah sebeh, bukan kita hanggu-hanggu-hanggu depan ini. Itu orang Yahudi semayang. Semayang Nabi adalah satu. Semua Nabi adalah Islam. Semua penganut-penganut agama ini mengaku pengikut Ibrahim alaihissalam. Fikir Islam kata Nabi Ibrahim. Orang Yahudi kata Ibrahim. Orang Kristian kata Abraham.
Orang Hindu kata Brahma. Hindu kata Brahma. Orang musyrikin kata Ibrahim. Musyrikin kata Ibrahim. Semua mereka memuliakan Ibrahim AS. Allah Ta'ala lahirkan Nabi SAW dari keturunan Ibrahim AS. Semuanya mengaku mereka adalah keturunan Ibrahim. Allah Ta'ala menegakkan. Maka Ibrahim Yahudi yang wala Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan Kristian. Ibrahim adalah Islam. Ibrahim bukan orang-orang musyrikin. Orang Yahudi kata Ibrahim makhluk dia yang pertama. Manusia lain datang kata. Amin kata. Itu orang Yahudi. Yang bawa teori Darwin. Manusia ni monyet kecuali orang Yahudi. Orang Kristian pula kata Nabi dia anak Tuhan. Mengadu. Orang Hindu kata Brahma adalah Tuhan. Bukan manusia Tuhan. Orang Hindu dia percaya Tuhan dia Rama. Termasuk Tuhan yang Brahma. Brahma kata agama Hindu Tuhan yang ada muka tiga. Kerana Hindu Tuhan dia Rama. Pasal tu Brahma tak ada patung di kuil Hindu. Kerana mengikut percayaan agama Hindu Brahma kelahir dengan Shiva. Shiva ni Tuhan yang jadi kebulan. Shiva takwa Brahma. Menyebabkan muka Brahma punah. Maka tak dibuat patung Brahma di kuil itu. Itu kepercayaan Hindu mengaruh. Ibrahim adalah Rasul. Ditunjuk bermalam Isra dan Mi'raj. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Seluruh alam adalah Islam. Tuhan sebut dalam Quran, apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wa fi al-ardi wa karaha wa ilayhi yurja'un. Ulaa'amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa Asbah wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Adakah mereka itu mahu cari pegang lain pada Islam? Padahal semua makhluk langit bumi Islam. Malaikat, binatang, pohon kayu, laut, semuanya Islam. Bukit-bukit semuanya Islam. Islam dengan makna menyerah diri pada Allah. Itu makna Islam. Sama ada secara paksa mengikut undang-undang tabi'i. Laut Tuhan jadikan dia masing, ada pasang suruh. Tak ubah peraturan dia, itu Islam. Pohon kayu ada pohon yang tumbuh dalam baru. Tumbuh di bukit, tumbuh tepi laut. Itu Islam, serah diri pada tempat dalam masing. Binatang Islam, malaikat Islam. Manusia semua Islam. Sepatutnya Islam. Sama ada secara pilih sendiri ataupun mengikut undang-undang tabi'i, undang-undang sifat juga jadi. Macam nyamuk, bernafas, mengatur, tidur. Itu adalah peraturan Allah semula jadi. Tak boleh nak lawan. Mesti ikut peraturan ini. Dan di sana ada peraturan pilih. Pilih dengan akal. Ini jadi masalah. Ada manusia yang pilih Islam. Yang pilih lain pada Allah Ta'ala semua. Kata Rana Wai Muhammad, kamu semua akan dipanggil balik pada hari kiamat. Katakanlah kami percaya pada apa yang Tuhan turunkan kepada kami Quran. Yang Tuhan turun kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu Nabi-Nabi Yaqub, Nabi Yaqub dan Nabi-Nabi itu semua. Nabi Musa dan Isa, kami semua Islam. Karena siapa yang pergi cari, ikut lain pada Islam, dia tak boleh terima. Di akhirat termasuk dalam keadaan orang Yahudi. Di akhirat rugi kalau tak ikut Islam. Islam semuanya. Bukan Islam semayang saja. Puasa saja. Pakaian kena Islam. Makan minum kena Islam. Nikah kahwin kena Islam. Mengetah negeri kena Islam. Peniaga kena Islam. Laut kena Islam. Cocok tanah kena Islam. Semuanya ikut peraturan Islam. Tak boleh buat benda. Di mana Islam? Islam semuanya.
Bukan agama ni semayang puasa dia pergi Mekah, pergi umrah, tiap semua malam Isra dan Mikraj Tuhan tunjuk semua Nabi adalah Islam. Islam adalah agama Allah, agama Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wasallam. Nabi dibawa ke langit, Tuhan tunjuk macam-macam Nabi-Nabi zaman dulu. Ada ramai ikut, ada ada orang ikut, ada jalan sampai diri, ada Nabi yang jalan seorang, ada orang ikut dia. Ada Nabi penuh orang ikut ramai, penuh pun Nabi Musa, Nabi kita Muhammad dalam ditunjuk umat dia ramai. Ada Nabi jalan seorang. Allah Ta'ala nak uji, nak cuba manusia. Manusia cahaya dan Tuhan, cahaya dan Tuhan. Ada sakit, ada sehat, ada senang, ada susah. Ditunjukkan Nabi-Nabi. Ada Nabi yang ramai ikut, Nabi yang salah diri. Wahai Muhammad SAW, jangan usilah orang yang ikutmu. Wajibamu beritahu korang, royak korang, orang yang ikut dan mengikut, ha, akan dia hari kiamat yang dipanggil. Kemudian dibawa Nabi melawat ke syurga, melawat ke negara. Syurga tempat mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Neraka untuk orang kafir, orang yang neraka yang mengerjakan maksiat. Ditunjukkan di mana perginya orang yang berzina, orang yang kerja mengubah, yang kerja melaga orang, orang yang soleh, di mana perginya dalam neraka disembah dalam neraka. Di mana perginya orang yang baik walaupun dibunuh dalam syurga. Termasuk Mahasyidatul binti Fir'aun, pengasuh kepada puteri Fir'aun. Mahasyidatul Ahmad pengasuh, bukan nama dia Mahasyidatul. Orang kecil kita beri nama Mahasyidatul. Mahasyidatul itu bahasa Arab, maknanya dia pengasuh puteri Fir'aun. Pengasuh puteri Fir'aun yang kerja di istana Fir'aun, makan gaji dengan Fir'aun. Tiba-tiba beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun menjatuhkan hukuman, direbut dalam periuk. Periuk yang dipanaskan, diletakkan, habis anak beranak dia. Letak dalam periuk, mati anak beranak. Tuhan tunjukkan bau yang harum di malam Isra dan Mi'raj. Mereka dalam syurga. Tuhan tunjukkan mereka yang jahat dan tak beranak. Jangan takut wahai Muhammad, wahai umat Muhammad SAW. Kehidupan ini bukan tentang dunia sahaja. Dalam dunia ini masa yang sangat singkat. Akhirat kekal selama-lamanya. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu triliun tahun. Umur manusia itu berdiri berapa tahun? 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 tahun saja. Ini triliun tahun perjalanan. Akhirat selama-lamanya. Tak mati lagi ada akhirat. Dan Tuhan terima Nabi di Sidratil Muntaha. Di sapa Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tadi naik. Berhenti Jibril. Apa kawasan itu? Kerana kawasan ini tak boleh dinaiki lagi oleh malaikat. Hanya dibenarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari san yang mengkaji Al-Qur'an lepas pada hari ini, mereka mendapat penemuan. Ada kawasan yang sangat tinggi. Kawasan itu kalau matahari yang besar pada bumi kita ni masuk kawasan dah hancur macam tu. Matahari pun hancur. Ilmu-ilmu sains yang ada pada hari ini membetulkan apa yang Quran beritahu. Membetulkan apa yang Nabi beritahu. Banyak ada ahli sains yang baca Quran masuk Islam. Masuk Islam. Apa yang Quran beritahu dia sebut. Betul. Benar Nabi Muhammad. Khabar itu malaikat Jibril undur, tak boleh naik. Malaikat dah bercahaya, tak boleh naik kau sana. Maka Nabi naik menghadap Allah Ta'ala dengan sifat yang layak bagi Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala seluruh kewajipan sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu satu ibadat yang Tuhan seluruh di langit, malam Isra dan Mi'raj. Beza dengan ibadat-ibadat yang lain, Tuhan seluruh di alam dunia.
puasa turun wahyu di dunia, zakat turun wahyu di dunia, haji di dunia, jihad di dunia, banyak kalau halal dan haram di dunia. Adapun semayang, Nabi terima permohonan besok dan malam. Tuhan bagi 50 semayang, Nabi suka, gembira Nabi berlima 50 semayang. Dan Nabi ini ada yang bayar apa macam itu. Lima waktu dah terakak-akak dah, dua orang ahli dah kak. Nabi suka. Dan Nabi turun sampai ada langit yang keenam, temu Nabi Musa. Orang lain tak tanya ke Musa tanya, Tuhan pergi apa kamu? Nabi kata pergi semayang 50 waktu. Nabi Musa kata tak boleh, kita minta kurang, tak boleh. Aku cuba Bani Israel, dengar pada tu lagi, dia tak buat. Tak boleh, kena minta dengar. Nabi naik, mengadap Allah Ta'ala. Tuhan kurangkan 5, jadi 45. Turun pula, Musa tanya berapa? 345, naik lagi. Naik turun sehingga 35 waktu. Menunjukkan jauhnya perjalanan. Dah lah naik ke Tanah Mekah, turun jumpa Nabi Musa naik pula untuk diterkuat. Akhirnya Allah Ta'ala tetapkan 5 waktu dan digandakan 10 kali ganda. Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap amal baik yang dibuat oleh hamba dia 10 kali ganda, sekurang-kurang. Ada yang sampai 700 kali ganda. Ada yang tak tahu berapa kali ganda, pahalanya sangat besar. Mengikut niat masing-masing. Adapun dosa, satu dosa saja. Walaupun satu dosa, dia pergi pula untuk bertaubat. Selagi nyamuk meresapkan ke halkom, selagi matahari belum naik dari arah barat, Tuhan ampunkan dosa. Kalau dia bertaubat. Bila nyamuk meresapkan ke halkom, baru nak bertaubat, baru nak masuk Islam, Tuhan tolong. Ataupun matahari naik dari arah barat, akan berlaku matahari beredar, tak naik daripada timur lagi, naik ke barat. Musim hari ini ada syair sudah takut dengan cuaca yang tidak menentu. Negeri Arab turun salji, negeri sejuk jadi panas kerana peredaran bumi sudah pukul. Dengan sebab manusia duduk pahak haluh bukit, kamu upaya kuasa besar dunia buat ujian senjata nuklear. Letupan yang kuat menyebabkan bumi menjadi getar. Maka pasti bumi jadi kuat. Apa yang disebut oleh Quran, disebut oleh Nabi, matahari akan naik pusing daripada barat pergi ke timur. Ini akan berlaku. Cuaca panas yang sangat menakutkan akan tiba masanya. Bila matahari naik dari Allah barat, barulah orang yang bertaubat dan masuk Islam. Masa itu telah 45. Jadi Tuhan beri sembahyang 5 waktu. Sembahyangnya adalah ibadat untuk kita sembah Tuhan, bercakap dengan Tuhan, sembah Tuhan dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Dan kita sembah Tuhan terus dengan Tuhan. Tidak sebagaimana orang kafir yang sembah Tuhan dengan patung, dengan berhala. Dia kata sembah Tuhan juga labuh. Dia semua patut, semua berhati, semua sahib. Kita orang Islam, walaupun kita menghadap ke Allah Ka'bah, baik Allah di Mekah, kalau sekiranya Ka'bah di Lombok, batu dia bawa ke dua ni, letak sini, tak boleh menghadap sini, menghadap sana juga. Menandakan kita menyembah Allah, bukan semua batu. Ada orang kapi usung tokong, di mana ada ke tokong. Ini beza kita dengan orang Ka'bah menjadi kiblat untuk kita satukan hadap menyembah Allah, bukan sembah batu Ka'bah. Jadi nama pernah menyebut masa nak tawaf, nak tuju Hajar Aswad, nak istilam, dan nama kata ya Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadur wa la yanfa', wahai batu Aswad, aku tahu mu ni batu yang tak ada guna, tak boleh beri mudarat. Kalau aku tak tengok Nabi pucuk, mah aku tak pucuk. Mula batu, makhluk, kata saya. Menunjukkan kita sembah Tuhan. Tu, kita dekat dengan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba ku tanya wahai Muhammad, berkenaan dengan aku, dia tahu kepada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Aku perkenankan doa orang yang berdoa. Mereka adalah sahut seruan aku ikut Islam. Percaya pada aku. Supaya mereka masuk dalam kanan orang yang dapat berdoa. Cuma ajak ini kerana orang badui, orang badui ni orang dalam. Yang temu Nabi dari dalam sekali. Masuk Islam, cahaya ke Islam. Tapi tak apa belajar mana. Ada orang berdui, temu dengan Nabi, ya Rasulullah. Akharibun Rabbuna panunadi, amba'idun panunadi. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kita terdekat, berisik dia dengar tu? Ataupun Tuhan pun jauh, kena luar bau-bau dia dengar. Tuhan turun tak ayat. Bila hamba pun tanya aku, aku dekat. Tuhan tak beri kita nampak dia. Kerana kebesaran Allah Ta'ala tak boleh ditangguh oleh makhluk dia. Allah Ta'ala jadikan hijab dinding antara kita dengan dia tak apa. Dia buka hijab ini, hancur semua yang dia yang dinyapa dia Allah Ta'ala. Orang Yahudi minta nak tengok Tuhan, dipanah putih. Dipanah putih. Tuhan hidupkan semua. Bertaubat. Nabi Musa AS yang menjaga dengan Tuhan di gunung Tur Sinai, gunung Tur Sinai, gunung yang setokoh, gunung batu setokoh. Nabi Musa itu anak tengok Tuhan. Tuhan kata, wahai Musa, mudah dia tengok aku, tengok ke bukit. Tuhan menjelma, hijab dia menjelma. Gunung Tur Sinai, satu rata tempat. Nabi Musa pengsan. Di mana kita makhluk tak mampu nak tengok Tuhan di alam. Sedangkan ada makhluk-makhluk lain yang kita tak mampu nak rasa dia. Contohnya leceri. Kuasa leceri. Cukup dengan dalih, nampak-nampak punya dia ada leceri. Kipas musim ada leceri. Suara mikrofon, suara kuat ada leceri. Nak tawar kakak dia, ambil kita ambil orang. Jamu hendak nak mati. Di mana kita tak mampu menghadapi makhluk, bagaimana Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan. Cukup yang kita percaya hari kiamat itu berdiri. Kalau Tuhan tak berdiri pada orang macam mana? Percaya pada Tuhan. Maka Tuhan boleh semayang dan membantu. Semayang ini kita bercakap dengan Tuhan. Kita puji Tuhan, kita rohkan, kita puji. Yang pentingnya ialah kita puji Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah. Segala puji. Kita tak tahu nak puji Allah Ta'ala. Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak ke ni'mat Allah, kamu tak boleh ke ni'mat Allah. Hebat ni'mat Allah ni, kamu tak mampu dah ke. Mata dapat melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap. Pakar-pakar mata mengatakan mata kita ni ada berjuta-juta sahabat. Juta orang yang kasar, yang halus, yang tak boleh dibilang terlalu banyak. Mata kita. Ini kurnia Allah Ta'ala boleh melihat. Nak kaji, tak mampu. Cukup. Kita syukur dengan nikmat yang Tuhan jadikan kita. Tuhan beri rezeki kepada kita. Rezeki, makan minum Tuhan beri. Kalau ada piti banyak, tak jadi rezeki. Beli makanan sedap. No, dah lalu nak makan. Umput dalam mulut, kahit mula. Mutok mula, tak jadi rezeki. Makanan, minuman, nyamun, dia berapa? La ta'kulu zinatun wala naum. Allah Ta'ala yang tidak tidur dan tidak mengantuk, sentiasa beri kepada kita. Kita tahu nak beri Allah Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kamu nak ke nikmat Allah, kamu tak boleh ke banyak nikmat Allah itu. Tak mampu lah itu. Maka Tuhan ajar kita, alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Lillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disebut dalam hadis, bila hamba sebut alhamdulillah, ya Rabbi lakal hamdu,
kama yang bagi di jalan wa jika ma'adhim di sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu alhamdulillah, bagimu kepujian sebagaimana yang saya kepada mu wahai Tuhan. Disebut malaikat yang pulih amal menghadap Allah Ta'ala. Mengikut hadis-hadis yang sahih, malaikat dia bagi dalam tiap-tiap hari, bukan tahun sekali. Berkata 15 ayat nasyat tahun selalu. Tak betul. Kebayak yang berpahit maudung ada kelebihan bulan Syabat. Tak dinafikan. Bukan malaikat tu kau buku. Tidak. Malaikat tu kau keliran waktu pagi dan petang, waktu subuh dan waktu asar. Oleh kerana itulah subuh dan asar ni lebih pada waktu yang lain. Masa malaikat tu kau keliran, malaikat malam, malaikat siang naik waktu asar, malaikat malam mabih keliran. Malaikat malam waktu subuh naik, malaikat siang ambil giliran waktu subuh. Malaikat yang menulis amal menghadap Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, hamba musbuk satu kali menulis yang aku tak tahu nak beri pahala kepada aku. Tuhan tanya kalimah apa? Tuhan tahu dah. Tuhan maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Tuhan tanya kerana sayang kepada hamba dia yang memuji dia. Wahai Tuhan, hamba mau menyebut alhamdulillah. Ya Rabbi lakal hamdu. Wahai Tuhan, hamba bagimu alhamdulillah. Tuhan kata wahai malaikat, tulis perkataan itu. Aku akan beri pahala pada hari kiamat. Di sana ada perkara yang tak tahu nak kira buat perkataan. Di antara alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lillah bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb, berkata Allah mana Tuhan dalam bahasa Melayu, Rabb mana Tuhan dia. Maksud dia tadi, bagi Tuhan ada 99 nama, bukan lebih lagi nama. Tuhan satu je, nama dia banyak. Tiap-tiap satu nama tu tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Nama yang paling besar dia Allah, kata Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah ni maksudnya dia saja Tuhan. Asal perkataan Al-Ilah, La ilaha illallah, ialah Tuhan yang terwarikan Allah. Al-Ilah untuk memudahkan sebutan jadi Allah. Perkataan Allah ni dengan makna dia saja Tuhan. Tuhan yang mengayuh dari semua, Tuhan yang bersifat dan sifat kesetanggaan, Tuhan yang mempunyai nama-nama yang baik. Semua nama Tuhan, semua sifat Tuhan duduk dalam Allah. Perkataan Allah tak boleh terjemah dengan apa bahasa pun. Kata Allah ni tak boleh terjemah dengan apa bahasa pun. Terjemah dengan Tuhan tak kena. Terjemah dengan God tak boleh. Terjemah dengan Khudaya bahasa Parsi tidak. Tak sabar maksud Allah. Orang kafir sebut Allah tak kena namanya dia. Orang Kristian sebut Allah, orang Buddha, orang individu sebut Allah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka ke Allah. Tapi Allah tak rasa apa makna dia kata Allah. Semua lain pun semua tak apa. Tak kena. Kita orang Islam kata besarnya perkataan Allah ni, sehingga kita orang Islam boleh makan semelih orang Yahudi, semelih orang Kristian. Wa ta'amuhum halal lakum. Makanan buah-buah ahli kita kamu boleh makan. Ini pandangan pelik-pelik apa yang dalam Quran. Semua mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki mengatakan bahawa semelih orang Yahudi, semelih orang Kristian boleh makan. Semelih orang murtad tak boleh makan. Orang Islam yang keluar dari agama Islam tak boleh makan. Tapi sebenarnya orang Yahudi, Kristian boleh makan. Dan ini disebut Allah. Walaupun dilawan Allah, dia nak supaya dia sebut Allah. Dengan syarat, mesti dia sebelah binatang yang boleh dimakan. Kalau dia sebelah babi, dah dia makan juga. Dia ikat babi, dia sebelah tak dimakan. Tak haram. Dia sebelah lembu, sebelah kambing, sebelah kubat, sebelah ayam. Binatang yang halal. Puan ahli kitab ni sebelah, boleh. Kerana dia sebut Allah. Bukan di sana ada perkataan yang orang kafir sebut amin.
terbuka dalam TV hari Christmas, ayat-ayat Kristian, gereja-gereja di Amerika daripada mana, padri dia duduk baca, orang-orang kata amin, 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 macam itu. Orang Yahudi bukan cakap amin, amin. Orang Hindu kata yallah, Allah, semua Allah. Dia sebut Allah. Bukan orang kapi di Mekah masa nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia surat perjanjian. Buat surat perjanjian, semua penduduk Mekah ni tak boleh kahwin anak dengan orang yang ikut Nabi Muhammad. Keluarga mak-mak yang satu dia tak boleh jual beli. Pula Nabi, dia buat surat perjanjian. Surat perjanjian tu dimasukkan dalam kaabah. Sehingga Nabi dan sahabat-sahabat dia, anak beranak dia berlapor. Bertahu berlapor. Kuhin, maka tak bukan. Sehingga beberapa orang yang baik kalangan orang kafir ni nak batalkan perjanjian. Masuk dalam Baitullah, nak siap surat perjanjian. Tiba-tiba dia makan dia anak-anak. Kecuali perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Allah tak makan dia anak-anak. Tuhan tunjuk dalam orang kafir, kata Allah. Allah dia saja Tuhan, tak ada Tuhan lain. Maka orang kafir sebut Allah, tak sabar mana. Ada orang kafir dia sebut Allah, Allah. Tapi dia kafir. Tak sabar maksudnya. Kataan Allah. Dia saja Tuhan. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Dia sebut dengan lafzul jalalah. Lafaz yang paling besar sekali. Tak ada bandingan. Kataan Allah. Dan yang disebut dalam hadis. Ahabbul asma' indallah. Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah. Nama Abdullah bin Abdurrahman. Nama anu, nama Abdullah, nama Abrahman. Nama yang paling dikasih kepada Allah Ta'ala. Kita orang Melayu, dia terpaksa dolar di lama. Sebut tak kena, Abdullah, Abrahman. Nama yang paling dikasih kepada Allah Ta'ala. Tapi orang kita, tak ambuh nama ke ni. Nak kaya apa dia boleh. Nabi sebut dalam hadis. Kataan Allah, perkataan yang sangat hebat. Alhamdulillah, disebut dalam semua. Rabbil Alamin, kataan Rabb. Rabb, mungkin Tuhan yang menjadikan semua. Bukan sahaja dia menjadikan, dia jadikan peraturan. Dia jadikan alam dan siap-siap alam tu ada peraturan dia. Malaikat ada peraturan. Awan ada peraturan. Awan itu atas kita, awan yang ada hujan. Wasahabil musakhari bainas samai wal ard. Dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi. Awan yang ada di dalam dia, doktor-doktor kapal dia. Bila turun hujan, banjir. Negeri boleh sekelam. Nak kata berapa juta kapal ada dalam awan dia. Tapi tak jatuh. Tergantung di atas langit dan bumi, pergi ke mana-mana negeri. Dia perintah Allah. Dan Allah Ta'ala suruh turun mengikut titisan dia. Bukan sepersor lori sekali tu. Lalu turun besar bukit, besar surah. Jika dia turun, dia awaknya mati. Tapi diturunkan sedikit. Rabbil Alamin. Maka disebut Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. Ha, kita mengaji Tauhid Asma', Tauhid Sifat. Yang Tauhidnya ada Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma' dan Sifat. Tauhid Uluhiyah, Tauhid makna Allah. Allah makna yang tak ada tandingan-bandingan yang layak dia sembah, malaikat dia saja tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dan segala Allah ilah. Rububiyah ni Tuhan yang menjadikan alam, mentadbir alam ini rububiyah. Orang kafir pun percaya. Orang kafir bila naik ke atas terbang, enjin ke batu Muhammad, masa tu dia percaya Tuhan. Bila pergi ke laut, kena ribu, gelap pulau, lama ansur, kapal nak gelap, masa tu percaya Tuhan. Ini yang ditabingi fitrah manusia. Disebut Tauhid Rububiyah. Tauhid Asma', Tauhid nama-nama Allah Ta'ala. Ini pun kita tak apa mengaji Tauhid Asma'. Kita mengaji Tauhid Sifat. Kita belajar Sifat. Sifat juga adalah ilmu Tauhid. Benda ni tak sebut dalam kitab-kitab yang dikarang secara khusus. Banyak dalam kitab-kitab tafsir. Sebabnya orang Islam dah percaya dengan semua nama-nama, dengan ketuhanan. Cuma dia balau bab sifat. Maka duduk mengaji pasal sifat Tuhan. Itu pun tak habis pasal sifat Tuhan. Dan tak faham pasal sifat Tuhan. Tak apalah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bermakna kita mengesahkan Allah dari segi ilah Tuhan, dari segi yang menjadikan alam. Tapi alam Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman, nama pada Rahman. Ar-Rahim, nama pada Rahman. Ar-Rahman, luah pada Rahim. Luah. Ada ulama menafsirkan Rahim dan Rahman. Rahman, Rahmah di dunia dan akhirat. Rahim, Rahmah di akhirat. Ada ulama menafsirkan begitu. Macam-macam tafsir. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala bagikan rahmat dia kepada satu bagi. Satu bagi di bumi atas dunia. Yang satu bagi inilah menyebabkan lima tak makan anak. Buaya tak makan anak. Binatang sayang sama-sama binatang. Makhluk sama-sama makhluk. Satu per satu. 99 lagi Tuhan simpan dari akhirat. Nak bagi pada hamba dia dari akhirat. Tuhan Abu Yahya kiamat. Nak ampunkan dosa-dosa mereka yang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudahlah mula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulang sekali lagi pula. Dua kali ulang. Bila kita baca pasal. Malik Yaumiddin. Tuhan yang mempunyai hari ad-din. Hari Allah Ta'ala nak cara manusia. Kalau mana mereka, mereka Islam. Ad-din. Ad-din. Hari ad-din. Hari penentuan untuk dikirakan amalan mereka. Setiap manusia ditugaskan malaikat. Malaikat semayang masa. Bukan masa semayang je. Malaikat tunggu. Tak. Semayang masa. Orang akan jadi apa? Jadi raja, jadi rakyat. Niaga ke apa pun malaikat akan tunggu kamu. Untuk tulis. Apa yang dia buat. Apa yang dia cakap. Semua perkara. Ini adil. Ia akan nak berdua. Ia akan nasta'in. Akan engkau kami. Semua wahai Tuhan. Sebab semua yang lain. Kerana kami ni hamba wahai Tuhan. Kita ni hamba Tuhan. Bukan rakyat Tuhan. Bukan kerja Tuhan, bukan pegawai Tuhan. Kita ni hamba Tuhan. Kalau kita ni rakyat Tuhan, senang. Aku tak setuju dengan Tuhan. Boleh tak setuju dengan Tuhan, ada apa? Tuhan tak boleh. Kerana kita duduk di bawah dia, di bawah langit dia, nama dia, diri kita semua dia berlaku. Kalau kerajaan lain, kita boleh tak sokong, tak bersokong. Tak sokong, tak bersokong. Tuhan tidak ada. Tak boleh mana lagi daripada Tuhan. Ia kena abu-abu akan tengok kami semua. Kalau kita pegawai Tuhan, tak setuju dengan Tuhan, boleh kerja. Boleh kerja dengan Tuhan, tak boleh. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan hamba dengan Tuhan. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong wahai Tuhan. Ini benda yang penting dalam sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Ini sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul wahai Tuhan. Minta beri hidayah, beri petunjuk. Tiap-tiap rakaat kita minta petunjuk. Hidayah. Para ulama membagikan hidayahnya ada empat jenis. Yang pertama, hidayah, waridah, tabiatnya. Wa ilham fitri. Hidayah mengikut tabiat semula jadi. Sifat semula jadi. Hidayah, sifat semula jadi. Hidayahnya ada pada semua makhluk. Pada bukit ada. Pohon kayu ada. Binatang ada. Manusia ada. Batu-batu mengucap tasbih. Memuji-memuji Allah. Pohon kayu juga mengucap tasbih. Memuji-memuji Allah. Dan sebab itulah. Kalau nak letak. Dikubur letak batu yang hidup. Kena batu mengucap tasbih. Memuji-memuji Allah. Pohon yang hidup. Pohon mengucap tasbih. Memuji-memuji Allah. Maksud tak hidup. Kerana makhluk-makhluk ini ada hidayah tabiatiyah, ilham fitri. Hidayah mengikut sifat semula jadi. Ini ada pada semua makhluk. Tuhan, ha, pada bukit Tuhan turun Quran, pecah bukit. Takut pada Tuhan. Yang kedua, hidayah al-masyair wal-hawas. Hidayah perasaan. Perasaan ini pada binatang pun ada, manusia pun ada, pada budak kecil pun ada. Budak kecil bila sakit ni. Nak bayar dah tahu dah kecil. Bila mengatur tidur ini dia ayam masyarakat. Hidayah mengikut perasaan pakcik dulu yang ada pada manusia. Yang ketiga hidayah itu akal. Hidayah akal. Ini buat manusia menatang tak ada. Manusia saja ada hidayah akal. Menatang tak ada hidayah akal.
yang boleh menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Benarkan apa boleh? Hidayah ni tak ada hidayah apa. Yang keempat, hidayah itu din, petunjuk mengikut ad-din. Inilah yang kita minta pada tiap-tiap orang asal. Hidayah ini sangat susah, tidak mudah hidayah. Dan sebab itulah tiap-tiap rakaat kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami wahai Tuhan jalan yang betul, iaitulah jalan ad-din. Ad-din yang diterima oleh Allah Taala. Kan ada orang cerdik, iblis cerdik. Iblis ni makhluk yang sangat cerdik, sangat bijak, tapi tak dapat hidayah. Kenapa dia nyombong? Dia rasa dia cerdik, sangat bijak, sangat lebih pada orang. Dia ni bodoh. Beli baju kulit, beli pingat diri dulu. Buah, 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 kata buah, palir apa itu. Bodoh lah, buah pakat diri. Kita dulu ada baku, ambil baku akak. Kita berdua, kabur lah, dah kata. Orang akak kita lain, ni akak diri sendiri. Iblis ni perangai ini. Burung yang ahli kita kenal Nabi, tahu Nabi, tak ikut Nabi. Ini kata nyobok. Rasa dia pandai, dia bijak. Itulah ulama-ulama yang jahat, yang kerja dunia, lupa pada Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah. Ada orang yang dapat hidayah, walaupun dia jahil, tak tahu, dia ikhlas pada Allah Ta'ala, dapat hidayah. Inilah yang sangat kita takut. Dan sebab itu tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami baik, jalan yang betul baik. Jalan yang betul ialah jalan yang Tuhan tafsirkan. Tafsirul Quran, ya Quran. Quran menafsirkan Quran. Ada ayat Quran yang Quran sendiri tafsir. Ada ayat Quran yang Nabi tafsir. Ada ayat Quran ulama-ulama sahabat tafsir. Ulama tabi'in dan ulama yang ini tafsir ayat Quran. Ada ayat Quran yang Quran sendiri tafsir. Tuhan tafsir di dalam Quran. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan al-mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Tuhan tafsir siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat kat kamu, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai kat kamu, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Dia tafsir pula alladina an'amta alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Ada ayat lain pula. Mereka ialah Nabi-Nabi, iaitulah jalan Nabi-Nabi. Mereka yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Tuhan latih jadi Nabi, jadi Rasul, yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi, manusia yang pilih oleh Allah Ta'ala. As-Siddiqin, orang yang percaya kepada Nabi. Percaya kepada Nabi, macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi raya percaya itu. Esok dan Merah, orang lain dalam keadaan ragu-ragu. Dalam keadaan sebut salam, nak cari Esau dan Merah ni, Mubakar dulu sekali, cari Esau dan Merah. Dia as-siddiqin. Termasuk as-siddiqin juga, orang yang percaya berjanji Tuhan. Percaya berjanji Tuhan, dunia dan akhirat dia percaya. Termasuk siddiqin, orang yang berniaga. Yang betul berniaga di atas, yang ini as-siddiqin. Berniaga yang amanah, masuk siddiqin. Tak takut rugi, dia berniaga dengan amanah, tak tipu orang, tak apa. Ini siddiqin. Mereka yang percaya benda yang baik, pahala, dosa dia percaya. Ini siddiqin. Syuhada, mereka yang mati dalam perjuangan Islam. Salihin, orang yang soleh. Itu ialah siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan yang Tuhan marah. Yang marah ni orang Yahudi. Tahu Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, tengok Nabi Muhammad tak percaya. Itulah mereka yang tahu Islam. Berciri Islam, tapi tak orang Islam. Masa apa takut susah ikut Islam? Ini al-maghdubi alaihim. Abdani ni mereka yang sesak, tak tahu apa, berasa pandang. Rasa cerdik tapi bodoh. Yang sesak tak tahu tak ada, berasa dia betul, ini sesak. Kita minta Tuhan, jadikan kita al-ladina an-ta'lim. Yang ikut di atas istiqamah, jalan yang betul. Jalan yang betul, orang Nabi aja. Orang yang ikut Nabi. Bukan jalan Yahudi yang tahu tapi buat tak tahu. Minta lindunglah. Hanya ada orang dia tahu tapi tak dapat hidayah. Tak dapat tunjuk. Minta lindung. Dan jangan jadi jahil beba tak tahu kala. Semua perkara ni kita sebut dalam semayang. Semayang menolong kita.
Oleh karena itulah dia suruh sembahyang di pohon. Bangun tidur, sembahyang subuh. Belum kerja apa-apa, sembahyang subuh dulu. Lepas tu keluar kerja. Masuk waktu zuhur, sembahyang pula. Menghadap Tuhan pula. Lepas tu kerja balik. Masuk asur, sembahyang pula. Lepas tu, tunggu pihak maghrib, sembahyang pula. Isyak sembahyang pula, 5 kali. Tiap-tiap orang kata, minta tolong, dia dengar surah penuh. Di mana waktu kita sembahyang ni, kalau bandingnya waktu orang yang lain, tak banyak-banyak waktu sembahyang. Waktu kerja banyak-banyak, waktu cakap kosong banyak-banyak. Waktu sembahyang tak banyak-banyak. Kalau ke hukum, syarat-syarat dia tak banyak-banyak, waktu sembahyang. Kita nak sembahyang panjang, tak jadi masalah. Nak kaya sunat, lebih baik lagi menampung pahala-pahala sembahyang perlu. Kalau ada kekurangan. Jadi sembahyang ni adalah ibadat yang paling besar sekali. Ibadat yang pertama sekali yang Tuhan ke hari kiamat ialah sembahyang. Dihisap yang pertama sekali pada hari kiamat. Sembahyang boleh menurut dalam kehidupan kita. Kalau orang punya jahat macam mana sekalipun, bunuh macam mana, sembahyang dia dah tinggal, InsyaAllah akan jadi baik. Akan jadi baik. Banyak orang dia buat maksiat, buat kejahatan, tapi semayang tak pula. Terlupa semayang. Akan jadi insaf sebelum dia mati. Jadi kalau orang tu daripada awak lagi tak semayang, jawab dia anyuplah kapan mati hanyu. Tak jadi apa. Semayang ni ikatan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah. Dan sebab itu Tuhan berkata, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan semayang. Kalau susah apa pun, semayang. Bukan sahaja semayang 5 waktu, bukan semayang sunat. Nabi kita Muhammad SAW bila menghadapi kesusahan, Nabi semayang. Bukan sahaja semayang ajak, termasuk semayang-semayang apa pun. Kita menghadapi kesusahan, semayang. Semayang sunat. Semayang boleh menenangkan fikiran kita, meneguhkan semangat kita bila kita bergantung dengan Allah. Oleh kerana itulah semayang ni Tuhan beri ke Nabi benar-benar disorkan, menunjukkan semayang ni sangat besar. Bukan saja kita terima cerita di surat Nerok, termasuklah juga kelebihan semayang dan kedudukan semayang yang diuji untuk malam di surat Nerok. Cukuplah sebab itu. Walhamdulillah.